Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Guru di sini. Akhirnya barusan lagi buat video tentang memanah karena kesibukan yang luar biasa banyak. Jadi hari ini saya ingin belajar memanah menurut Imam Thahir Al-Balkhi. Benar ya? Iya, Imam Thahir Al-Balkhi. Jadi teknik memanah menurut beliau yang pertama adalah kaki sejajar menghadap ke sasaran, kemudian pandangan lurus, busurnya lurus, dan menembaknya tanpa menggunakan katra. Tetapi ya seperti biasa, karena kita ini adalah pemanah otodidak, pemanah yang belajar sendiri tanpa pelatih, tanpa guru, berguru kemana saja, semua bisa dijadikan guru. Jadi kepada para senior, mohon dikoreksi apabila saya salah menembak. Jadi hari ini saya akan belajar memanah menurut mazhab Imam Thahir Al-Balkhi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Oke. Belajar seperti ini. Jadi saya juga nggak kurang tahu cara nangnya gimana. Jadi saya ikuti saja beberapa tutorial yang saya lihat di YouTube sebelumnya. Tangannya lurus. Lalu kita nok. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi kakinya sejajar. Lihat sasaran. Kita gerakan lambat kali ya. Oke, jadi hari ini kita sudah latihan mazhab Imam Thahir Al-Balkhi. Mungkin karena belum biasa, mungkin karena baru nyoba, jadi saya masih agak kaku. Karena saya mungkin saya terbiasanya dengan katra menyamping seperti ini, bukan katra ke depan. Jadi pada saat rilis biasa tangan saya refleks agak begini. Jadi, tetap diam itu masih belum terbiasa. Menurut ini mazhab memanah menurut Imam Thahir Al-Balkhi. Kita akan masih belajar lagi mazhab yang ini, masih akan dieksplor lagi, masih akan diulang-ulang lagi. Dan kalau ada kekeliruan dalam gerakan saya, dalam teknik saya, kepada senior mohon dikomentari dan mohon diberikan bimbingannya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan berlatih teman-teman pemanah pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.